Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, tim kami sudah menuju ke TPU Kertasari yang berada di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas sedikit soal situs keramat atau petilasan yang berada di depan tempat pemakaman umum Desa Kertasari. Situs apakah ini dan bagaimanakah sejarahnya? Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Tapi, seperti biasanya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian bisa mendapatkan video baru tentang sejarah selanjutnya. Selamat menyaksikan. Mendengar nama Rengas Dengklok, tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Karawang. Kata Rengas Dengklok berasal dari nama pohon, yaitu pohon rengas. Konon pada zaman penjajahan Belanda, daerah tersebut dahulu banyak ditumbuhi pohon rengas. Rengas Dengklok pernah menjadi tempat penculikan atau pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Mereka dibawa dan diamankan ke Rengas Dengklok oleh golongan muda yaitu Soekarni, Wikana, dan Chairul Saleh. Dari perkumpulan Menteng 31, yang menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir, apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3. Kecamatan ini awalnya merupakan Kecamatan Rengas Dengklok Raya, bersama Kecamatan Jayakerta, Kecamatan Kutawaluya, dan sebagian Kecamatan Tirtajaya. Tapi selain itu, sejarah nama Rengas Dengklok juga ada kaitannya dengan situs atau makom Mbah Dengdek. Makom keramat Mbah Dengdek merupakan salah satu peninggalan tradisi zaman Megalitikum atau zaman batu besar di Kabupaten Karawang. Situs makom Dengdek berupa arca atau patung batu ini terdapat di Katalaya Desa Kertasari, tepatnya di Kecamatan Rengas Dengklok. Situs makom Dengdek merupakan salah satu dari beberapa peninggalan zaman Megalitikum atau zaman batu besar di Batu Jaya Karawang. Menurut cerita turun-temurun, dari para kuncen atau juru kunci yang berada di lokasi, makom Mbah Dengdek adalah petilasan Mbah Ekong atau Raden Jaga Raksa. Kata Dengdek adalah yang berarti miring, konon katanya, di tanah yang miring atau di bantaran Tanggul Citarum, pada zaman dahulu, tumbuhlah pohon-pohon rengas, dan ada batu miring yang mirip dengan arca Buddha. Tempat tersebut, dahulunya adalah persinggahan Raden Jaga Raksa, dan sampai sekarang batu tersebut dikeramatkan oleh warga setempat, dan sayangnya, pohon rengas yang tumbuh di sekitaran sudah punah. Jadi ketika tim kami mensurvei ke lokasi, pohon-pohon rengas tersebut sudah tidak ada lagi, cuma yang masih tersisa adalah batu yang menyerupai arca peninggalan zaman kuno yang sekarang dibentuk makam dan dikeramatkan. Untuk menghargai sejarah, maka tempat tersebut dibangun sebuah ruangan yang kurang lebih berukuran 10 meter di bawah tanggul Sungai Citarum. Informasi dari warga setempat juga mengatakan, konon katanya, pohon rengas yang tumbuh pada zaman dahulu berbentuk bengkok, dan ketika orang-orang yang ingin berkunjung ke Rengas Dengklok, mengatakannya Rengas Bengkok, dari pergantian tahun ke tahun akhirnya nama Rengas Bengkok berubah menjadi Rengas Dengklok, sehingga sampai sekarang, orang menyebutnya dengan sebutan Rengas Dengklok. Hingga sekarang, makom Mbah Dengdek setiap harinya
masih terus dikunjungi banyak orang guna untuk berziarah di petilasan tersebut. Ada hal unik, ketika kita berziarah ke makom Mbah Dengde, percaya atau tidak, di makom ada bambu unik yang bisa menjadi panjang sendiri. Menurut juru kunci, jika doa kita akan terkabulkan, maka bambu yang kita rentangkan di lengan kita tersebut akan memanjang dan tidak akan bisa kita raih ujung bambu tersebut meski dengan tangan kita sendiri. Makom Mbah Dendek atau Raden Jagaraksa berlokasi di Kampung Katalaya, Desa Kertasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, lebih tepatnya di depan TPU Kertasari, di bawah tanggul Sungai Citarum. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana, bisa langsung menggunakan sepeda motor ataupun mobil, dan lokasi dibuka setiap hari. Jadi disimpulkan, makom Mbah Dengdek bukanlah makam manusia, melainkan hanya sebuah batu berbentuk arca yang berada di tempat miring, dan tempat tersebut juga adalah petilasan Raden Jagaraksa. Raden Jagaraksa adalah orang pertama yang membuka Desa Kertasari dan berjuang melawan kolonial Belanda. Namun, hingga saat ini belum diketahui di mana makam aslinya. Demikian, itulah tadi sejarah singkat soal makom keramat Mbah Dengdek dan asal-usul nama Rengas Dengklok. Jika ada perbedaan sejarah dalam cerita ini, harap dimaklumi karena video ini dibuat hasil survei langsung dari tempatnya. Dan setiap daerah memiliki cerita yang berbeda, meskipun dalam satu tokoh yang sama. Terima kasih, wassalam.